Ya, teman-teman, siang ini saya kembali mendatangi rumah almarhumah Nia Kurniasari. Pada siang hari ini lumayan banyak tamu yang datang ya. Ada yang dari Lubuk Alung. Padahal sekarang bukan hari libur ya, tapi selalu banyak tamu yang datang ya. Bisa dilihat. Ada 5 mobil sekarang yang lagi bertamu ke rumah Nia Kurniasari. Oke, kita coba jalan ke arah depan rumah. Dan di sini tidak seperti biasa, juga ada ibu-ibu yang berjualan ya. Ini berjualan bungo rampai. Ini berapa satu, Bu? 10.000. Nah, 10.000 dijual. 5.000. Nah, itu ada yang 5.000. Jadi buat sanak sadonyo yang mau ke berziarah ke makamnya, sudah ada bunga yang disediakan. Oke, teman-teman, kita spill lagi. Inilah pada hari ini, siang ini, pembangunan rumah almarhumah sudah naik ya. Pada pembuatan situ ada pembuatan ininya, pintu anginnya, rumah almarhumah. Dan siang ini cukup lumayan terik ya cuacanya. Bisa dilihat di depan itu ada, masih ada yang berjualan ya. Juga dibikin tenda di situ. Biasanya di situ tidak ada tenda, tidak ada ininya, tidak ada terpalnya. Jadi supaya tamu-tamu bisa berteduh, juga disediakan terpal di situ ya. Beginilah kondisinya sekarang, guys. Oke, kita lanjut. Ya guys, ini gorengan yang dijajakan ini adalah milik Ibu Salbidawati, bos gorengan almarhumah ya. Jadi sekarang sudah ada standnya di depan rumah berjualan. Tapi bukan pemiliknya langsung ya. Sekarang ada pengganti almarhumah Nia Kurniasari. Nanti kita tanya namanya ya. Pulang kemana, Pak? Oh, jauh mah, berkumpul. Ini motor gua, Pak. Hati-hati, Pak. Bu. Ini kakaknya yang jual gorengan, namanya siapa, Kak? Rahasia. Ini jual jualan gorengnya Ibu Salmida ya. Jadi apa hubungannya anaknya? Emang saya sama Kenia, tapi kalau saya jualnya itu pas bulan saja. Jadi nggak berkeliling ya. Oh. Jadi Bu ininya, Bu Salmidanya jam berapa datang ke sini ntar? Tengah satu. Nanti datang lagi enggak? Oh. Jadi seumuran sama Nia juga ya, Kak ya? Temannya juga. Temannya juga. Teman SMP apa teman? Dari SMP sampai SMA. Oh, SMP sampai SMA. Kalau SD enggak? Kenal sama ini enggak? Kamu sama Naura? Naura. Rehan. Iya, kenal. Kenal ya. Satu SMP dulu ya. Tapi pas SMA, Nianya ke INS, ya. Nauranya ke SMA, ya, SMA Kayu Tanam. Kalau Aca, kakak kemana? Aca teman juga. Teman. Oh, iya. Silat juga. Oh, satu silat. Oh, berarti Rasya ini silat Aca kebetulannya. Sama Nia, sama Aca juga. Kalau Loli? Loli itu musik. Oh, sama Yuka ya. Yuka berapa dekat rasa sama almarhumah ini? Lumayan dekat ya. Kalau sama Yuka? Iya juga dekat kan. Dekat juga. Terakhir ketemu kapan? Sama Yuka. Pas pemakamannya. Oh, pas pemakaman. Kalau sama almarhumahnya terakhir ketemu? Hari Jumat. Kamis. Kamis ya, sebelum kejadian. Kalau Jumat sih cuma dengar dari suaranya dari kabar.
perasaan rasa gimana pas dengar kabar Neng? Sedih ya, kaget juga ya. Ibunya bilang kan dia pusing, dia punya jatuh dalam tarif atau apa, menelusuri, terus kata teman kita tunggu aja lah sampai siang. Terus pas siang sekitar jam 10-an dapat kabar kalau ada gorengan berserakan kan, langsung lah. Sekarang kegiatannya apa? Di rumah aja. Di rumah aja ya? Ini bantu-bantu ibu sama Mita ya? Di rumah aslinya. Jadi asli sini? Iya, orang kita nampak. Kita nampak, Pasar Surau? Enggak. Oh, Pasar Benteng di atas lagi ya? Ya, teman-teman, ini adalah salah satu teman dari almarhumah, satu sekolah ya, dari SMP, SMA. Sekarang dia membantu jualan gorengan Ibu Salmida. Oh, Ibu saya juga sering ya buat gorengan. Jadi semenjak dari bulan puasa sering ikut di Salmida. Kalau nih juga jualan di pasar kan. Oh, jualannya di pasar kayu tanam. Pasar kayu tanam ya. Jadi kalau untuk sama Ibu Salmida ini tiap puasa aja. Iya. Itu full dari Awal puasa sampai akhir. Dari awal sampai akhir ya. Biasanya kemana aja keliling? Enggak, tetap di pasar. Ini ya jongkok ya, pasar kaget pasar pembukaan ya, takjil ya. Dan biasanya sore ininya ya, mantap. Ya, sore. Rasa enggak punya pacar? Hah? Enggak niat pacaran ya? Fokus kerja dulu ya. Bagus. Ini rencananya ke depan enggak apa? Ada mau kuliah atau apa gitu? Caca ya, Caca Parasya. Caca. Panggilannya Caca. Caca. Kalau nama aslinya Rasya. Jadi panggilannya Caca, teman-teman. Kalau nama aslinya Rasya. Ini. Kawannya. Ini enggak sekolah. Sudah pulang. Cepat banget pulangnya. Baru jam 2. Dunia sama. Adiknya kan. Kakak. Sekolah. Telat kan? Iya Rini. Iya. Jadi Rini sama Nia ini sekolahnya duluan Nia ya, lulus ya. Sama-sama masuk. Nia kan memang kamek gini. Betul tuh dok, kalau yang nyong TikTok tuh semua si Rasya ya. Ada pakai sekolah. Buka. Yang apa bu tadi yang TikTok apa? Oh sama. Oh ya satu lagi temannya ya Yuka ya. Yuka. Mana HP-nya bu biar saya foto. Masih ada nih. Awak diwasa awi apa ya? Lu ada dong. Kalau kita tengah kecil nak balik bawah. Bang, sekoci ya, Bang. Mau rawan tanggung. Konti punya TV itu. Itu kirim aja. Sudah masuk semua ya. Sudah. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Pakai gaya bebas enggak? Satu lagi 1, 2, 3. Sip, mantap. Setiap hari ini kutu bang. Setiap hari pak. Alhamdulillah. Kepingin kemari. Halo ibu.
rombongan dari Lubuk Basuang datang pada pagi hari tadi ini membeli gorengan Ibu Salmi Dawati, mau melanjutkan perjalanan pulang. Banyak peziarah yang membeli gorengan ya teman-teman, karena penasaran juga. Ibu baru pertama kali ya beli gorengannya, baru sekarang nih teman-teman. Dan Ibu Salmida ini udah yang ketiga kalinya baru jualan di sini ya teman-teman. Ini salah satunya Bu. Ya. Yang satu lagi Yuka, ini Rasya. Nah, ada yang mau disampaikan buat generasi muda kita supaya lebih berhati-hati atau apa? Ya. Bebas mau apa? Ya, untuk yang muda-muda, anak gadis zaman sekarang hati-hati. Di apa tuh? Zaman sekarang harus jaga diri. Harus jaga diri ya, Bu. Harus jaga diri, Bu ya. Kejahatan banyak. Kejahatan banyak. Kejahatan itu adalah kesempatan ya. Kan gitu Bang Cecep, itu ada tuh slogannya. Ada slogan. Di mana? Di mana ada kesempatan? Di mana ada kesempatan? Bukan gitu. Ya intinya lah gitu teman-teman. Ada lagi Bu, Pak. Coba Bu kata-kata buat pemerintah Bu. Kalau ada Bu, kalau ada. Ibu kan sebagai warga, kita sebagai warga. Apa kata-kata untuk pemerintah tentang kejadian ini? Ini aja lah Bu. Oh, ini kan penerangan nggak ada di sini. Apa yang mau disampaikan ke pemerintah? Kasih lampu jalan. Hanya melihat keadaan tepatnya. Ada kejadian yang terpaksa. Ya. Jangan terulang kembali kejadian seperti ini. Ya. Karena kan kita ketahui bahwa kejadiannya tidak jauh dari rumah. Rumah Nia bahkan berapa ratus meter saja kan. Emang pernah pelaku kan karena nggak ada niat, nggak karena ada kesempatan dia melakukan kejahatannya kan gitu. Oke Bu. Tapi tersangka aku dihukum mati loh naknya. Wah, dihukum mati ya Bu ya? Iya, kan udah menghilangkan nyawa anak gadis. Kalau hukum mati itu seperti apa Bu? Duh. Ibu Salmida udah jualan di sini ya Bu? Oh iya. Udah berapa hari Bu? Ah, udah berapa hari ya? Hari Minggu? Hari Minggu Bu. Hari Minggu, Seninnya libur dulu, terus hari Selasa. Iya. Soalnya kemarin saya hari Minggu kesini, tapi siang udah pulang, jadi nggak ketemu pas ibu buka nih. Jadi baru ya Bu ya? Alah nih. Jadi ini permintaan netizen atau gimana Bu? Ada yang minta? Ada yang minta, ada juga karena ini kan rencananya dagangnya sekalian beramal deh. Oh, amal ya. Jadi misalnya ada nih yang harganya enggak kalau dia mau ngasih lebih, nanti kelebihan itu mau kita sumbangin. Oh, disumbangin buat buat almarhumah. Oh, gitu. Ini ada berapa biji, Bu? Berapa ya? Lebih kurang 200 lah. Terima kasih, Bu. Ibu Salmi Dawati. Tadi berapa buah yang datang, Bu? Tahu ya tadi? Ya, tahu. Itu ada lagi. 84. Tahu 84 biji baru datang lagi. Masih hangat-hangat langsung diborong sama ibu-ibu nih. Ini ada martabak. Oh, martabak. Udah habis, nggak ada lagi. Jadi si hari ini ya, berat-berat. Oh, sini dapat biasanya baju antara gorengannya. Dari tempe, dari
Iya, orang berat. Ini Rina, tegelak. Salat. Ini kan di rumah ya, baik jadi. Kuat apa? Mana?